Nabi sebutkan dalam hadis, sungguh ikatan Islam akan terlepas simpul demi simpul. Bila satu simpul lepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Dan simpul yang paling awal bakal lepas adalah simpul hukum. Dan yang paling akhir adalah simpul sholat. Karenanya musuh-musuh Islam itu sangat tidak ingin umat Islam itu berpikir menegakkan hukum Allah Ta'ala, hukum Islam. Kenapa? Karena itu simpul yang paling mengikat kita, Pak. Makanya hari ini bahkan Muslim sendiri yang mengatakan bahwa sudahlah, kita gak usah berpikir menegakkan hukum Allah. Padahal Allah menawarkan hanya dua pilihan dalam surat Al-Ma'idah ayat 50. Afahukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang manusia kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin?